Halo pendengar di motor, ketemu lagi sama gue Ardana. Dan kali ini gue bakal bawain berita-berita soal dunia roda 2 alias motor. Tapi sebelum masuk ke berita, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan video terbaru dari Grid Motor. Kalau udah, yuk gas. Dua motor matic kolaborasi Yamaha dan Honda resmi meluncur. Motor baru itu bernama Yamaha Vino dan Yamaha Jog 2023. Yamaha Jog sebenarnya diluncurkan pertama kali tahun 1983. Jog jadi motor pertama Yamaha yang dilengkapi mesin berkapasitas 50cc. Disebut motor kolaborasi Yamaha dan Honda karena meski nama depannya Yamaha, pada cover CVT tersemat tulisan Honda. Yep, Yamaha Jog dan Vino diproduksi pabrik Honda Motor di Jepang. Secara spesifikasi, dua motor baru ini dilengkapi mesin yang sama persis, yakni mesin single silinder 49cc 2 klep SOHC berpendingin air. Mesin tersebut menghasilkan tenaga 4,5 horsepower pada 8000 RPM dan torsi puncak 4,1 Nm pada 6000 RPM. Perbedaannya tentu ada pada desain. Yamaha Jog lebih kekinian dengan sudut-sudut tajam, sementara Yamaha Vino lebih ke arah retro dengan bodi membulat. Yamaha Vino juga dilengkapi bagasi bawah jok kapasitas 20 liter dan ada tempat penyimpanan di depan. Sedangkan Yamaha Jog tidak ada tempat penyimpanan di depan, hanya bagasi bawah jok 19 liter, yang artinya 1 liter lebih kecil dari Vino. Keduanya juga dibekali pelek yang sama persis desainnya, ukuran 10 inci yang dibalut ban 80/100 depan belakang. Sistem pengereman juga konvensional, belum pakai cakram, masih pakai rem tromol depan belakang. Untuk Yamaha Jog 2023 hadir dalam dua varian, yakni standar dan deluxe. Pembedanya hanya ada pada pilihan warna yang ditawarkan, yang mana Yamaha Jog Deluxe lebih keren dari varian standar. Sementara Yamaha Vino mendapat 3 pilihan warna baru untuk pasar 2023. Soal harga, Yamaha Jog standar dibanderol 181.500 yen atau sekitar 20,7 jutaan. Kemudian Yamaha Jog Deluxe harganya 194.700 yen atau sekitar 22,2 jutaan rupiah. Dan untuk Yamaha Vino dijual 214.500 yen atau sekitar 24,4 jutaan rupiah. Andaikan motor matic kolaborasi Yamaha dan Honda ini masuk Indonesia, brother tertarik membelinya nggak nih? Tulis di kolom komentar ya. Segitu dulu video Grid Motor kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video-video terbaru. Like video ini jika kalian menyukainya, tulis komentar di bawah, dan share video ini ke teman-teman kalian biar semua pada tahu. Saya Ardana Aditya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.